Halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Nakal. Pilot Nakal nih mau apa? Pasang soket ya, soket buat apa? Kamera FPV di apa? E011 Acrymode yang kemarin Pilot Nakal unboxing ya. Jadi ini kan isi E011 yang Acrymode, sedangkan yang ini yang standar ya. Jadi kalau Pilot Nakal mau main apa namanya main yang Acrymode tinggal pindah ini ke sini, terus nanti colokannya. Nah, ini Pilot Nakal mau pasang colokan kayak gini ya. Jadi sekarang Pilot Nakal mau solder kabel ini apa ya, tapi Pilot Nakal fokusin. Nah, aduh nggak kelihatan. Nah, ini yang cewek ya, karena apa bawaan dari kamera FPV yang Pilot Nakal punya ini. Nah, oh sorry, ini yang cowok ya. Nah, bawaan kamera FPV ini cewek, CXT 1,25 nih kayaknya, 1,25 mili. Nah, yang E011 putih biru ini sudah ada ya. Pilot Nakal mau pasang di E011 Agro. Ya, alat yang dibutuhin apa aja? Ini satu solder ya, terus sama ini timah ya. Timah apa aja bisa sih, nggak perlu timah khusus ya. Ini timahnya Pilot Nakal, sama apa nih, minyak rambut, bukan minyak rambut, apa ya, ya gel lah buat solder. Terus ini serabut cuci piring yang apa, yang kawat ya buat bersihin. Jadi selesai nyolder ya, nah itu panaskan, terus ya gosok 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 ini. Oke, Pilot Nakal solder dulu ya, soldernya sebentar. Nah, aduh sebentar, Pilot Nakal fokusin dulu. Nah, soldernya di sini nih, satu dua. Nah, ini bagian belakang ya, yang kiri ini positif, ini negatif, bisa lihat juga. Nah, tuh kelihatan ya, di portnya ada apa, ada tandanya kok, plus sama negatif, jangan kebalik ya. Oke, Pilot Nakal solder dulu ya. Nah, ini Pilot Nakal udah kupas ujung kabel ya, bisa kelihatan. Coba zoom dulu. Nah, itu ya udah Pilot Nakal kupas. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Bagian belakang ini konektornya baterai ya. Nah, kasih timah dulu di ujung kabel. Ya, pakai alat seadanya. Paling gampang sih ambil timah dulu dari sini. Nah, itu udah dapet. Oke. Kasih dikit. Nah, di ini ujung kabel ya, awalnya sih Pilot Nakal nggak bisa nih solder solder, tapi ya mau nggak mau belajar. Oke, merah positif, hitam negatif ya. Oke, Pilot Nakal solder dulu. Nah, satunya tambahin timah nih, kayaknya kurang timah nih. Jangan sampai nyambung ya. Sampai nyambung gua salam nanti. Ya, buat yang nggak bisa solder, minta tolong temen ya. Apa ke tukang servis handphone buat minta tolong solderin. Nah, kalau yang nggak punya kabel kayak gini, konektor kayak gini, langsung aja potong soket kamera FPV itu, terus sambungin ke sini. Gampang kok. Kita rapiin dulu.
Udah. Ntar satunya dirapiin dulu. Hasilnya kayak gini. Nah, ya. Terus, entah minggirin dulu soldernya. Bahaya nih. Berat nakal pernah nggak solder tangannya. Tapi kalau nggak gitu nggak belajar. Oke, lihat lebih dekat lagi. Nah, itu solderan berat nakal. Jelek ya. Apa-apalah. Yang penting kan hasilnya bisa nempel. Oke, ini berat nakal lepas. Ya, jadi berat nakal tinggal pindah kanopi atas ini. Punya Ecosono 11 yang standar putih biru. Pindah ke sini. Nah, jadi punya satu kamera FPV, dua drone, tinggal konekin aja. Oke, ini tinggal masuk. Pluk. Jadi, ya, bentar. Bila nakal ambil baterai dulu. Sorry. Ini baterainya ya. Coba dulu, bisa enggak? Lepas dulu ya, untuk kamera. Terus bila nakal konekin. Nyala. Ya. Jadi buat yang mau pasang kamera FPV, kalau enggak punya soket ini ya langsung aja ini dipotong ya, terus kabel kamera FPV langsung solder ke sini ya, gampang kok. Nah, oke, coba cek dulu kayak monitor. Aduh, oke, searching. Oh, udah nyala searching ya. Searching lagi. Pip 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 pip. Nah, nggak jalan. Oke, nggak jalan. Nah, ini hasilnya. Gimana hasilnya? Bagus nggak? 800 dVL. Udah. Nah, itu isinya 010, 8 sama E011 ya. Oke. Gampang kan? Nggak susah. Ya, kita akan taruh dulu. Enggak naikin biar kelihatan. Nah, agak tinggi ya. Dah, jadi satu kamera FPV, dua drone ya. Kalau nanti sudah nggak pakai yang acro mode, bentar-bentar akan matiin dulu, cabut baterainya ya. Udah nggak pakai yang acro mode, pindah ke sini, lepas dulu ininya. Jadi ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, pindah ke, aduh, balik ke body putih biru ya. Terus tinggal konekin, klik. Nah, pasang baterai. Ini agak susah ya konektornya karena kalang sama baterai, tapi bisa kok masuk. Nah, kita lagi ya, ini hasilnya 800 dVL ya. Ini berat nakal pakai bukan merek Isin ya, ini tipe kameranya JF03 ya. Kalau yang mau beli kamera ini bisa cek link di video berat nakal ya. Oke, nah, untuk apa modalnya, apa aja sih buat solder menyolder? Ini berat nakal beli solder murah loh, 13.000 ya. Kalau timah segini ya mungkin 20 lah, 15. Tapi kalau butuh sedikit ada yang jual ngecer ya. Kalau ini gel sama ini murah nih, berapa ya, serabut besi ini buat cuci piring biasanya. Kalau gel ini berat nakal dapat 20.000 ya. Berat nakal taruh kardus gini biar praktis. Oke, semoga pemain mini drone yang mau solder menyolder berguna tutorial pasang soket ini dari pilot nakal. Oke, thank you, safe fly pilot nakal.